类似国家那种，也是做那种，swing 的那种红带那种打的。الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور بكتابك أبصارنا واشرح لي صدورنا واستعمل به أبدانا وأطلق به ألسنتنا وقو به أجنادنا وأسرع به أفهامنا وقو به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبع سيا، ثمان سيا، تلاتوار، أربعة سوا، سبعة حاضرين، حاضرين سيا. الحمد لله رسول الله كتاب الأمين. dalam majal kitab tibyan fi adabi hamalat al-Quran. Kemana pada malam ini kita telah sampai kepada pasal yang ke-63. Pasal yang ke-63 iaitu tentang sujud at-tilawah. Sujud at-tilawah. Baik, dalam pertemuan yang lepas telah pun kita sebutkan bahawasanya sujud tilawah ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ia amrun istihbab. Amrun istihbab. Amr artinya suruhan, istihbab artinya sunnah. Bukan suruhan yang berbentuk wajib. Jadi perkara-perkara yang wajib itu telah dijelaskan, telah nyata. Ada juga perkara-perkara yang nampak macam wajib sebab dia berbentuk suruhan, tetapi dia tidaklah, hukumnya tidaklah sampai wajib. Sebaliknya, perkara itu diperkuatkan daripada perlakuan Nabi SAW bahawa baginda pernah sujud pada ayat-ayat sujud dan ada ketikanya baginda tidak sujud. Jadi riwayat daripada Zaid bin Thabit bahawa Rasulullah pernah sujud pada surah Al-Najm, tapi ada ketikanya Rasulullah tidak sujud, dan ini menjadi dalil bahawasanya sujud tilawah tidak sampai kepada hal wajib. Baik, pasal yang ke-64. Pasal yang ke-64, penjelasan tentang jumlah sujud at-tilawah dan tempatnya. Kita nak banding juga dengan teks Arab. Kita banding dengan teks Arab. Jadi kata pengarang rahimahullah ta'ala wa huwa al-imam al-Nawawi wa huwa mimma yata'akkadu li'tina'u bihi, yakni sujud tilawah tadi ialah perkara yang perlu kita berikan penekanan dan mengambil berat tentangnya. Baik, jadi pada malam ini kita masuk pada menerangkan adadu as-sajadat, bilangan yang ayat yang mana kita disuruh supaya sujud dan tempat-tempatnya. Amma adadwa, adapun bilangannya, yakni bilangan ayat yang kita disuruh sujud padanya
فالمختار maka yang terpilih. Ini pandangan yang dipilih oleh imam kita al-Imam Syafi'i wal jamaahir dan jumhur ulama. Dan jamaahir maksud jumhur. Kalau jumhur sebenarnya merujuk kepada ramai ulama. Tapi dikuatkan lagi. Maknanya dipluralkan lagi perkataan jumhur. Jadi suatu yang dah banyak tapi dia digunakan dengan lafaz plural. Maknanya dan lagi banyak dalam bilangan. Al-Jamahir yang di samping imam kita Imam Syafi'i berpandangan annaha 14 sajdah, bahwasanya jumlah bagi sujud sajadah itu terdapat pada Al-Quran di 14 tempat. Di mana sajdatun fil Araf, itu satu pada surah Araf, والرعد سورة الرعد، النحل سورة النحل، سبحان يعني سورة يملا من سبحان الذي أسرى، itu surah Isra. Dikenali juga dengan nama surah Bani Israil. Jadi surah Isra itu dikenali dengan nama Bani Israil ataupun surah Subhan. Biasalah kalau panggil surah itu dia ambil perkataan pertama. Jadi tidak boleh kalau orang panggil surah Al-Asri, Wal-Asri. Nah, kalau dia kata surah itu surah Wal-Asri, betul tak? Betul. Sebab perkataan itu adalah perkataan pertama yang terdapat pada surah. Jadi ada orang juga berbetulkan nama surah itu surah Al-Asri, betul. Tapi kalau kita panggil surah Al-Asri pun betul, ya, pun betul juga. Nah, jadi banyak surah-surah yang dinamakan berdasarkan perkataan pertama dalam surah tersebut. Dalam surah Fatihah, kadang-kadang penggunaan oleh ulama surah Alhamdulillah. Yang kita cari surah Alhamdulillah, surah apa? Jadi surah yang paling terkenal ialah surah Fatihah. Jadi walaupun ada terdapat surah lain yang dimulakan dengan Alhamdulillah, tapi kalau kita sebut nama surah Alhamdulillah maka ia terus dan terpakai untuk surah Al-Fatihah. Nah, di surah Fatihah ini tak ada pendalaman dalam surah ini kan? Tak ada kan perkataan Fatihah dalam surah? Tapi dinamakan Fatihah kerana dia adalah surah pembukaan, yakni dalam mushaf. Sebaliknya dari surah penurunan dia bukanlah surah yang pertama. Bahkan surah Fatihah ini turunlah kemudian-kemudian. Jadi setengah ulama berpandangan bahawa Fatihah ini turun semasa dengan kewajipan sembahyang. Jadi bila wajib sembahyang, bila wajib sembahyang, sembahyang ini wajib bila malam Isra Mi'raj. Tahun berapa? Tahun berapa? Tak ingat. Tahun ni dah dengar ceramah Isra ke? Tak dengar ceramah ke? Tak apa. Tantang kita buat ceramah Isra. Okey. Isra Mi'raj berlaku 2 tahun sebelum Hijrah. 2 tahun sebelum Hijrah. Baik. Seterusnya surah Maryam. Maryam. Wa fil haji sajdatani, dan dalam surah Al-Hajj ada 2 tempat sujud. Wa fil Furqani, itu surah Furqan, surah An-Naml, surah Alif Lam Tanzil, itu surah Sajdah. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. Dinamakan diri surah ألف لام تنزيل. Sebab mulanya itu, mulanya ألف لام ميم تنزيل. Dan surah حامل السجدة, surah حامل السجدة itu surah فصلت, surah فصلت. Dimulakan dengan Hamim dan padanya terdapat
ayat 7. Surah An-Najm, surah An-Najm, surah bintang. Nah, sebab dimulakan dengan lafaz An-Najm. An-Najm idza hawa ma dhalla sahibuhu wa ma hawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Seterusnya surah Idhas Sama'un Syaqqat. Ini namanya surah Al-Insyiqaq. Idhas Sama'un Syaqqat, apabila langit tergelap. Dan surah Iqra' Bismi Rabbik. Nah, di akhir surah itu yaitu lafaz wasjud wa qutari. وَأَمَّا سَجَدَةُ الصَّلَاةِ فَمُسْتَحَبَّةٌ. Adapun sujud yang terdapat pada surah Shal, maka hukumnya mustahabbah, yakni sunnah. وَلَيْسَتْ مِنْ عَزَائِمِ السُّجُودِ, dan bukanlah di antara tempat yang dituntut, nah, yang kuat tuntutannya untuk sujud, tapi dia sunnah saja. Jadi segi tuntutan yang 14 lagi itu semuanya mu'akkad, dan semuanya mu'akkad kecuali pada surah Shal ini hukumnya adalah sunat sahaja. Baik. Thabata fi sahih al-Bukhari, dan telah sabit dalam sahih Bukhari, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. Nabi Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya صاد itu ليست من عزائم السجود. Ya, jadi beliau berkata bahwa solat bukanlah di antara sujud yang kuat tuntutannya. Tapi dia, yakni Ibnu Abbas, pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud. Nah, jadi di situ ada terdapat hukum kesunahan. Kesunahan untuk kita sujud pada solat. Hadza madhhab Syafi'i wa man qala mithlahu. Bermula inilah dia mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan mazhab orang-orang yang berpandangan seperti Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah, dan telah berkata Abu Hanifah, ya 14 aydan. Abu Hanifah juga berpandangan yang sama, 14. Tapi ada perbezaannya. Kemana? Lakin asqatat thaniyatan min al-hajj. Dalam surah Hajj kata ada dua tempat sujud. Imam Abu Hanifah taib satu, dia dikukuhkan satu. Jadi surah Hajj kita satu. Wa athbata sajdat as-sah, dan dia berikan penekanan kepada surah Shal. Di mana Imam Abu Hanifah menjadikan sujud pada surah Shal yang mengikut pada Imam Syafi'i tadi hanyalah sunat semata-mata, tapi Imam Abu Hanifah katakan dia adalah di antara sujud yang kuat. Wa an Ahmad riwayatani, nah, daripada Imam Ahmad ada dua riwayat. Pertama, Imam Ahmad berpandangan seperti Imam Syafi'i, kan 14, kemudian dua dalam surah Hajj tadi, nah, kemudian tak termasuk surah Shal. Tapi Imam Abu Ahmad ada pandangan yang kedua, yaitu 15 sajadah. Di mana Imam Ahmad ditambah diambil yang 14 dengan Imam Syafi'i tadi, nah, itu diambil. Kemudian yang surah Shal tadi, yang pegangan Imam Abu Hanifah, diambil juga. Jadilah 15. Wa huwa qawlu Abi al-Abbas bin Suraj wa Abi Ishaq al-Mirwazi. Inilah dia pandangan Abu al-Abbas bin Suraj. Ini nama ulama.
dan Abi Ishaq Al-Marwazi min ashab Asy-Syafi'i. Nah, itu daripada kalangan ulama-ulama mazhab Syafi'i. Wa 'an Malik riwayatan, dan daripada Imam Malik juga ada dua riwayat. Yang pertama sama seperti pandangan Imam Asy-Syafi'i, yang keduanya yakni yang lebih masyhur. Nah, jadi satu pandangan sama dengan Imam Syafi'i, tapi pandangan yang lain yang lebih masyhur bagi Imam Malik. Maknanya banyak dipakai oleh anak Nabawi. Imam Malik ini 11 tempat saja. 11 tempat. Macam mana? Di mana Imam Malik menggugurkan sujud yang kedua pada surah Al-Hajj. Jadi kalau Imam Syafi'i tadi 14 kan digugurkan, satu di situ jadi 13. Wan Najmi juga digugurkan, jadi tinggal apa? Tinggal 12. Idza sama'u syaqqat digugurkan, tinggal 11. Waqra wa iqra, maknanya surah Iqra dan wasjud waqtan pun digugurkan, tinggal 10. Macam mana jadi 11? Yang baik surah Sad jadi masuk. Yang surah Sad jadi masuk. Dan jadi 11 pada Imam Malik. Okay. Jadi antara pemahaman Imam itu siapa yang paling banyak tuan-tuan? Siapa yang paling banyak? Setuju? Sini tak perasan. Tuan-tuan meraya-raya kemana ya? Adakah surah ke ada kat mana ni? Wajan berada di surah tapi hati tak tahu ada kat Mekah ni, Masjidil Haram. Yang banyak 15. 15. Okey. Ada kat surah ya. Jadi 15 itu pandangan Imam Ahmad. Wahwa qawlun qadimun lishyafi'i, dan inilah sebenarnya salah satu daripada pandangan Imam Syafi'i, tetapi dia termasuk dalam qawlun qadim, iaitu pandangan lama, mazhab yang awal yang dipegang oleh Imam Syafi'i, khususnya sewaktu beliau berada di negeri Iraq. Jadi Imam Syafi'i ini mengembangkan mazhabnya di Iraq, kemudian beliau berpindah ke Mesir dan dikembangkan pula di Mesir. Jadi pandangan-pandangan di Mesir itu yang termoden itu dikenali sebagai madhab baharu, madhab jadid. Dalam kitab fiqah disebutkan fil jadid, fil jadid dan pada yang baru, yakni pandangan mazhab yang baharu. Wassahihu, dia tarjihkan, Imam Nawawi tarjihkan daripada semua pandangan tadi, dan yang paling yang betul, yang benar, yang sah, ma qaddamna, yakni 14. Dua pada surah Hajj. Ya? Dua pada surah Hajj. 14. Wal ahadits as-sahihah tadullu alayhi. Jadi diperkuatkan dengan dalil-dalil daripada hadis-hadis yang sahih, yang mana Imam Nawawi ini adalah salah seorang daripada ulama yang pakar dalam bidang hadis. Bagi Imam Nawawi ada satu syarah yang besar, itu syarah Sahih Muslim. Jadi beliau telah mensyarahkan hadis-hadis Imam Muslim. Dan bagi Imam Nawawi satu kitab hadis yang sangat terkenal, itu hadis 40 yang kita sebut sebagai Arba'in Nawawiyah, 40 hadis ikunan Imam Nawawi. Okey. Fasajdatul A'rafi, maka Imam Nawawi mula menyusun ayat-ayatnya. Ini tuan-tuan boleh tengok nak ya. Tengok keluarkan handphone ke ataupun tengok pada mushaf ke, kita cek ya. Pada ulangan dulu dah cek dah kan. Tapi kadang-kadang tak ingat. Ayat surah pertama yang ada sujud, surah apa? Ikut susunan Al-Quran. Surah apa? Surah pertama yang ada sujud, surah apa?
ya. Surah An-Naml daripada awal, daripada awal mustaf, Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa. Surah apa yang pertama kita jumpa? Al-Hajj. Ha? Ini pelajaran lepas tuan. Ya, pelajaran lepas. Baik, hari ini kita ulang lagi ya. Yaitu akhir surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf itu surah yang pertama kita jumpa sujud. Kita baca sepanjang-panjang surah Baqarah tu tak ada sujud. Surah Al-Imran panjang 200 ayat tak ada sujud. Surah An-Nisa pun panjang. Tak ada sujud. Yang pertama sekali sujud pada surah A'raf. Jadi kalau tuan-tuan bertadarus, awal-awal kan ada sujud. Dan kita akan mula sujud bila kita sampai surah A'raf. So itu kalau orang belajar Al-Quran, tak khatam Al-Quran, dia tak belajar sujud. Jadi belajar 4-5 juzuk saja, tak sampai surah A'raf, nanti tak belajar sujud. Waktu sujud hanya terdapat pada surah A'raf. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Akhir surah. Jadi kita sujud pertama pada surah Surah Al-A'raf. Berarti ayat ini sesungguhnya mereka, innal ladina mereka merujuk pada siapa? Yaitu para malaikat. Al-ladina lafaz umum, boleh jadi orang-orang yang mukmin. Kadang-kadang al-ladina boleh diutlakkan pada siapa saja sebab dia lafaz umum, yaitu mereka. Itu dipanggil ismu mausul. Sesungguhnya mereka yang dipanggil malaikat yang berada di sisi Tuhanmu, la yastakbiru, mereka tidak bersikap angkuh, yakni tidak ingkar untuk beribadat kepada Allah. Wa yusabbihunahu, sedangkan mereka itu kekal sentiasa bertasbih bagi Allah Subhanahu wa taala, walahu yasjudun, dan baginya, bagi Allah, mereka bersujud. Ayat 206 surah Al-A'raf. Okey, kan yang benar? Kata yang semua pun tak tahu, ingat hari pertama. Surah apa? Surah Al-A'raf. Yang kedua dalam surah Ar-Ra'd aqiba qawlihi azza wa jalla. Tengok surah Ar-Ra'd, iaitu selepas daripada firman Allah Subhanahu wa taala, bil ghudwi wal asal. Ayat 15 surah Ar-Ra'd. Surah petir. Ar-Ra'd ialah petir. Yang ketiga dalam surah An-Nahl, surah Lebah, iaitu ayat 50. Tadi wa dhilaluhum, tadi surah Ar-Ra'd wa dhilaluhum bil ghudwi wal asal, demikian juga bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Maksudnya bayang-bayang bukan setakat orangnya sujud, bahkan bayang-bayang juga turut sama sujud. Jadi bila kita sujud, bayang-bayang kita okay. Yang ketiga ayat 50 surah An-Nahl, wa yaf'aluna ma yu'marun, yang bermaksud serta mereka mengerjakan apa yang mereka disuruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun.
Yang keempat, dalam surah Subhanah, yakni surah Isra, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat 109. Wa yaziduhum khusyu'a, wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah bagi mereka itu oleh Al-Qur'an perasaan khusyuk. Jadi baca Al-Qur'an atau mendengarkan Al-Qur'an itu dapat menambahkan mereka perasaan khusyuk. Yang kelima, dalam surah Maryam, surah Maryam yang bermula dengan lafaz kaf, ya ain sad, surah tu kan yang kita kata orang-orang apa, orang nak masuk kod, nak naik kod, nak baca surah. Dalam surah Maryam ayat 58, firman Allah Subhanahu wa taala, kharu sujadan wa bukiya. Ayat 58 ini tempat sujud yang kelima. Kharu, mereka itu segera merebahkan diri, sujadan dalam keadaan sujud, wa bukiya dan menangis. Yang keenam, sajadah pertama dari surah Al-Hajj, sebab surah Hajj ada dua tempat. Yang pertama pada ayat 18, firman Allah, inna Allah yaf'al ma yasha', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tetap melakukan apa yang dikehendaki. Dan sujud yang kedua pada surah yang sama, surah Al-Hajj, yaitu ayat 77, firman Allah Subhanahu wa taala, wa'malul khaira la'allakum tuflihun, yang bermaksud kerjakanlah amal-amal kebajikan supaya kamu berjaya di dunia dan akhirat. Mana ada sebut sujud, tak ada sebut kan, dia dah sebut di depan. Nah, semua ayat sujud ini disebutlah perkataan sujud, sujadan dia sujud, ya, usjud, semuanya lafaz daripada lafaz sajadah, dia sujud. Sajadah telah sujud, dia sujud sedang sujud. Sajadatan sekali sujud, sujudan bersujud. Sajidun orang yang bersujud, ya. Usjud, sujudlah. Sujadah, mereka bersujud. Jadi semuanya ada, cuma dalam kitab ini